Ini ya bisa ngeramal ya? Ah saya? Iya. Saya bisa ngeramal cuaca. Oh ngeramal cuaca? Iya. Kalau ngeramal ini nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Saya bukan Roy Martin. Bikinin saya kopi yang bikin batuk terus. Kopi apa yang bikin batuk? TBC. Kosong. Makan nggak ya? Cemberut. Ah, alhamdulillah, akhir aku membuka usaha baru. Warung di pojokan. Mudah-mudahan rezekinya enggak di pojok, di depan ya. Anan, mau kamar ngetekaya agar terbutut. Mending semuanya yuk apa dan ngikut. Ya ampun, mudah-mudahan di sini banyak pelanggannya ya. Alhamdulillah sih aku mendapatkan spot yang bagus nih. Di pojokan, ya. Tiba-tiba muncul pelanggan. Kayaknya kurang bagus deh nih spotnya kalau di sini ya. Ah, kurang estetik nih ya. Kalau di sini jatuhnya atletik. Aduh, kok masih sepi? Oh, mungkin masih pagi kali ya. Gak ada yang datang lagi apa ya? Nah ini nih cabenya nih. Ini cabenya bonceng 3 nih. Mana lagi ya bagus sih. Oh sedotannya kayaknya gak mungkin di sini ya. Kayak di sini aja deh. Nanti kan kalau orang minum datang langsung seruput gitu kan. Gitu kan. Aduh, apalagi yang kurang ya. Aku mau lihat lagi nih. Ini kayak kurang sound system deh. Sound system sama support system kayaknya kurang ini. Aduh, harus ada musiknya sih ya, biar asik gitu. Nah, di pojokan situ harus taruhin Dinar Candy tuh. Biar ada DJ-nya kan. Ya, party. Coba saya buka ini. Udah ada belum ya es batunya ya? Wah, ternyata bukan es batu. Kerikil. Oh iya ya, saya masukin dulu mau buka kotak amal. Kotak uangnya. Halo? Huh? Halo? Iya, atas nama siapa? Aku atas nama Amanda, antrian kedua. Oh, yang ngegadek emas ya? Bentar ya. Ini ya, bisa ngeramal ya? Ah, saya? Iya. Saya bisa ngeramal cuaca. Oh, ngeramal cuaca? Iya. Kalau ngeramal ini nggak bisa? Nggak bisa. Saya bukan Roy Martin. Roy Martin? Roy Kiyoshi maksudnya. Tunggu ya. Mau beli apa, Bu? Mbak, mirip ini deh, penyanyi deh. Enggak, Ibu mau beli apa? Aku nggak mau beli, aku tuh juga ada warung. Ini baru buka di sini? Baru. Oh, kenapa buka di sini? Lah, suka-suka saya dong. Iya. Kan, aduh, sakit ya. Tuh kan, makannya sinian. Iya, ini warung saya terbaru. Emang punya banyak warungnya? Ih, saya mah banyak. Aduh, di sini tuh ada senioritas-senioritasan. Kalau aku tuh senior banget di sini. Warung aku tuh di sana. Warung-warungan ada seniornya sekarang? Iya. Di itu harus berapa lama kalau jadi senior? Ya kira-kira 2 hari. 2 hari? Iya. Di mana-mana mah 20 tahun tuh dagang senior di mana-mana. Iya, tapi gini doang kalau buka warung kira-kira doang jangan dekat-dekat. Warung saya kan di sana, dekat banget. Di, kayaknya saya nggak tahu kalau kamu ada warung. Saya juga belum kenal kamu, siapa sih namanya? Aku Amanda. Aku Amanda. Lumayan. Iya. Kamu mirip itu loh penyanyi yang nyanyi itu lagu apa? Apa? Cintamu itu hoax. Itu si Boyan Pesek. Iya, kok mirip banget sama dia? Ada lagi, dia tahu lagu barunya. Baru? Apa tuh lagunya? Ngapain kalian pada cemberut? Muka merengut kayak karet butut gitu. Emang kalau cemberut kayak karet? Enggak juga sih, enggak kayak karet. Kalau cemberut itu malah kayak pinggiran koreng.
Pengkerut kan? Iya. Sakit banget itu. Makanya jangan cemberut. Iya. Ngomong-ngomong gini deh, kayaknya mendingan nih demi kebaikan kita bersama kamu pindah dari sini. Kok kamu bisa sok-sok ngatur saya sih pindah-pindah? Oh, kamu main-mainin orang tua ya? Kamu udah tua. Orang tua? Saya juga kayak orang tua, saya tua. Aku bingung, kamu kita kan seumur. Iya, tapi kan namanya rezeki masing-masing ya mbak ya. Jangan bersaing gitu, bersaing secara sehat aja. Mbak jangan naburin tanah kuburan ya di warung saya ya. Oh enggak. Jangan milih macem-macem ya. Enggak. Taburin aja garam warung saya. Buat ini biar enggak ada serangga ya. Kobra. Di sini tuh banyak ular. Ini aku kasih tahu ya. Di sini tuh mendingan kamu pindah deh dari sini. Karena di sini tuh suka ada preman-preman gitu gangguin nanti kalau malam-malam. Ada preman. Ngapain sih takut, orang saya kepala begal. Iya. Ngapain sih takut? Ya udah kalau gitu tuh di sini tuh serem banget kalau malam-malam suka ada suara-suara. Kayak bukan orang gitu. Banyak aneh ya lama-lama kayak kok banyak yang nakut-nakutin saya ya? Iya, makanya jangan buka di sini, buka di tempat lain aja. Kayaknya ada something nih kamu nih. Pasti kamu sirsak ya sama saya. Apa tuh? Sirik. Enggak. Udah. Lagian apa sih jualan apa sih, mbaknya? Aku jual kelontong. Walaupun enggak ada lontongnya ya. Iya. Ini semua satu gini dijual. Iya, kelontong ini. Oh, kelontong. Padahal ke ketupat juga bisa ya kelontong gitu kan. Ini kenapa nih namanya kerupuk? Namanya kerupuk. Kru itu kan ini ya, apa namanya? Air. Karyawan, kru. Oh, kru. Kru. Oh, iya. Kru kan iya, banyak orang iya, ya. Iya. Kru gitu kan. Kru, bahasa orang TV-nya apa sih kru? TV kru. Opini-opininya yang enggak bagus. Oh my god, ini ya, aku kasih tau aja ya, warung aku tuh disini tuh paling hits. Warung kamu? Iya, paling hits. Udah berapa juta pelanggan? Subscribersnya sih kayak ada 1000 ya. Ih, banyak yang lain komen subscribe. Iya. Kamu di sini ini enggak ada vlognya enggak warungnya? Iya, aku mau warungnya pakai buzzer. Oh iya, pakai buzzer. Kamu enggak? Enggak beli kan buzzer ya? Ya belilah. Dikit-dikit sih, nyicil-nyicil. Aku kan nyicil buzzer ya, biar warung aku hits, jadi biar promo kemana-mana gitu. Oh gitu, apa aja promo buat warung ini tuh apa aja? Ya ada gorengan isi voucher, ada... Iya, pas dibuka, ya daripada tokennya bunyi malu kan, ya kan? Ada juga nanti roti selai. Slay sama roti slow. Oh, iya. Slay. Jadi kayak santai gitu ya rotinya ya. Males-malesin slay, slay, slow gitu. Kamu ada menu apa aja emang di warung kamu? Banyak banget. Apa? Aku ada menu bubur pakai burger. Bubur pakai burger. Iya. Berarti burger ya? Iya, burger. Kan kita burger bubur bukan bukber, tapi burger. Inspirasi dari mana menu itu? Aduh, aku tuh inspirasinya banyak banget. Tiap hari itu aku kayak... Aku tuh suka menciptakan makanan-makanan baru gitu. Inovatif banget warung aku. Tiap minggu ada keren ya. Kalau kayak gini kan, jualnya kayak... Ini kan kerupuk, mie biasa, mie instan gitu kan. Tapi kan rezeki udah masing-masing ada yang ngatur. Udah sih, kamu sebenarnya kayak ada something. Kamu kayak mau bikin aku drop ya? Aku tuh bukannya mau bikin kamu drop. Aku tuh cuman kasihan aja sama kamu. Takut harus... warung kamu sepi gitu. Aduh, nggak mungkin lah. Panggil Cesar, kalau sepi. Kok sepi? Rame gitu. Enggak, aku tuh cuman gimana ya, kasihan aja sama kamu. Nanti kalau kamu buka dekat warung aku, nanti warung kamu yang sepi. Warung aku, kayaknya sih aku optimis ya. Optimis tuh kalau warung aku tuh sepi. Malah aku gatel. Enggak, lagian ini bukan harus ala ke depan deh. Ini kenapa? Enggak, dari jauh gini tadi panggil-manggil. Wah, di warung ada pudel. Iya, pokoknya aku ingetin aja sama kamu ya. Di sini tuh masalahnya banyak banget. Ya itu tadi kayak aku bilang, ada preman lah, ada angker loh di sini tuh. Angker? Dong. Jangan! Iya, banyak hantunya kalau malam. Oh, tenang aja. Saya kan gundurwo. Oh, terus ada, tahu nggak ada anak-anak motor di sini berisik banget.
anak motor. Mm-mm. Ya nggak apa-apa, kan saya juga dulu ngetrek di Bonana. Mbaknya ini ya, banyak profesinya ya. Pengalaman saya banyak, Mbak. Jadi saya apa-apa itu takut, saya udah kenyang sama kehidupan ini. Oh gitu. Iya. Ya udahlah kalau gitu aku cuma mau bilang good luck aja ya buat Mbak ya. Aku mau balik lagi ke warung, aku tuh ngantrinya udah kayak ada ribuan orang gitu mau beli ya. Oke, bye. Iya, Mbak nggak salaman. Mau buat apa sih? Good life. Good life. Like and subscribe. Good life. Good life. Iya, good life. Good life ya. Bye. Yeah. Kenapa? Iya. Mau kemana? Ih, sok kenal banget sih. Mama. Aku mau jaga warung. Santrin. Mantrin? Iya. Gak usah lah, udah kamu di sini aja. Yeah. Ini kenalan nih. Siapa lagi? Ini single. Single? Single juga kan? Iya, single. Iya. Saya baru ditinggal sama suami saya. Kenapa ditinggal? Iya, kemarin nyemilin kerotok mulu saya. Ibu nih Murai? Iya. Batu apa Medan? Murai, Murai Pandan. Itu Pandan. Musang. Mana kamu dianterin? Nggak usah, mending kalian ngobrol-ngobrol deh biar akrab nih warga sini. Oh warga sini? Iya. Kenalin saya warga baru. Hasan nah, ya? Udah, ngobrol Hasan. Ya. Ngobrol ya, udah cocok banget nih. Dah. Mana ketinggalan? Apa? Cinta aku padamu. Aduh, mana cinta aku padamu? Nih aku balikin. Bentar ya Bang. Bang nyari apa sih Bang? Tangan saya mana ya sebelah? Tangan mana Bang? Bang, tangannya. Abang, wah ini Bang. Abang pernah ditampol biduan gak? Siapa namanya? Boy, nama aku Boy. Udah yang biasa dipanggil Boy? Aku dipanggil biasanya Rahmawati. Ah, kayaknya nih, Boy yang sering di TV-TV kan? Iya. Boy ayam itu kan? Itu. Dagang apa? Aku dagang kelontongan. Oh, kelontongan. Iya, kok gak bunyi? Kelontongan. Saya yang bunyi. Kenalin saya Inyong. Inyong. Saya ini entrepreneur. Entrepreneur? Di bidang transportasi. Oh, entrepreneur saya tahu yang di komputer ya? Enter? Bukan. Kalau itu keypad. Entrepreneur apa sih Bang? Itu pengusaha. Pengusaha apa tuh kalau entrepreneur? Ya, biasa disering dipanggil anu tukang ojek. Tukang ojek sekarang namanya entrepreneur. Itu bahasa luarnya. Bahasa dalamnya? Itu tadi tukang ojek. Oh ya udah, Bang entrepreneur gitu ya kalau mau naik ya. Ribet nggak ada yang nengok. Abang udah lama jadi entrepreneur. Baru sehari nih, pas dapat callingan sini aja. Abang nggak jajan nih Bang? Ada apa nih? Ini tuh. Ini ada nih, tuh. Ini apa nih? Ini kuping gajah. Itu kuping gajah. Oh, risoles. Iya. Ini suka dagang nih. Apa tuh? Sales. Oh, risoles. Iya, iya, iya. Ini apa nih? Itu ini yang buat, ini biasanya nyetir semen. Apa tuh? Molen. Oh, iya. Kalau yang ini? Ini tahu. Tahu apa? Tahu. Saya nggak suka menggorengan. Jajan dong Bang, saya buka warung baru nih buat pelanggan, pelaris. Bikinin saya kopi yang bikin batuk terus. Kopi apa yang bikin batuk? TBC. Oh iya, ada. Jadi benerin tapi... Ada, Mbak mau makan apa? Mie? Apa sih bisa bikinin? Boleh, mie boleh. Ada ini juga, susu ada rokok. Abang nggak ngerokok nyemok? Oh enggak, kalau saya biasa nyemek. Tapi di sini kira-kira tau nggak? Katanya tadi kan kata cewek tadi tuh Ibu Manda namanya ya? Iya benar. Katanya di sini banyak preman, nggak aman ya? Emang bener? Ya ilah preman. Nih iya. Bilang sama saya. Apa? Preman kalau udah ketemu saya jalannya pasti pada nunduk. Preman pada nunduk? Kenapa tuh nunduk? Nyari lindung dia. Preman nyari lindung. Tenang aja udah, ada saya di sini aman. Tapi abang masih single? Ya saya sih biasanya double sih kalau main. Nggak pernah single. Oh bukan bulu tangkis abang? Bukan. Kan aku juga single bang. Terus? Eh single ketemu single. Jadinya? Single-single. Iya kan? Maaf, hati saya, cinta saya udah cuma buat Manda. Emang dia janda? Ya dia single juga, saya tuh sama Manda udah kayak begini. Apa tuh? Udah bestie? Balap liar. Saya udah lama demen dia. Demen sama dia? Iya. Abang mendingan saya tuh, saya bisa nyedot. Nyedot? Iya. Kebetulan ada yang mampet tuh di belakang tuh. Kalau emang bisa. Ih bener Bang, abang tuh pasti kesedot sama perasaan saya loh. Aduh. Iya. Gerah-gerah gini nih kenapa ya? Ah? Kalau gerah-gerah gini? Aku nih deg-degan Bang kalau ketemu cowok ganteng gitu. Deg-degan abang apa senang... emang palanya ada entuk nih? Tapi aku senang deh sama abang tau, dagunya tebelah gitu. Iya, emang ini. Kita kan turunan ini juga kan barat. Orang barat? Jadi mas saya kan Jawa, iya. Bapak saya barat.
Oh. Saya dari Tasik. Jawa Barat itu mah. Saya juga kebenaran, saya juga blasteran bang. Blasteran apa? Blasteran antara zebra sama pandan musang. Kok palanya mapak begini sih? Iya. Tapi iya bagus, bang. Ini model-model apa sih kalau gini nih? Ini waktu, aku terinspirasi rambut ini Demi Moore. Demi Moore? Iya, Demi Moore yang lagunya Dempasan Moon. Bukannya itu. Aduh, saya juga gak tahu lagi. Itu Maribeth. Oh, Maribeth. Ya, aku Demi Moore. Oh, Demi Moore. Iya. Iya. Demi Moore tapi tuh kayak... Tapi kayak gini bukan Demi Moore, gini dah. Coming Etawa kayaknya. Coming Etawa. Yang susunya belah buat kesehatan ya. Belah tengah begitu. Iya. Tapi bang. Aduh. Kenapa? Kenapa ini? Bang, kebelet bang. Kebelet? Iya. Kebelet kencing? Iya, toilet jauh gak sih bang? Jauh toilet sini. Udah kencingnya situ tuh, biasa kencing diri juga. Bang, maksudnya bisa kencing begini bang, kaki saya. Toiletnya sih deket di sini, cuman pintunya yang jauh. Ya, saya kebelet gimana dong nih? Ya bagaimana, yaudah saya anterin dah. Ayo dong, bentar nih, aduh. Jangan kelamaan, ntar kandung kami saya emosi loh. Emang mau beranak, ayo. Ntar ya ketuban tumpah di sini. Mana sih? Tahu pintunya yang mana ini? Lah, abang kan udah lama. Sono. Mau makan malam, taunya udah siang. Mau makan siang, taunya udah malam. Nggak makan-makan jadinya kita. Assalamualaikum. Ngamen nih. Ada orang nih. Aneh yang dagang ya. Masa orang buka warung nggak ada yang dagang? Ini kalau dimaling sama maling gimana nih? Tapi kayaknya boleh juga nih. Saya udah gak makan dari SD. Kesempatan ini. Kosong. Makan gak ya? Ambil. Hah? Ambil. Hah? Ambil. Mana sih? Di sini. Ah, kayak ada yang ngebisikin saya nih. Saya juga mengharapkan dosa. Oh, gitu ya. Mana saya lapar lagi. Ambilnya satu doang. Nomor koruptor aja sama temen kakek jadi gak tokoh dosa. Oh, benar juga ya. Satu doang. Saya ambil aja nih. Jangan. Ngapain lu larang-larang gue lu? Gue mau ngambil lu larang-larang lagi. Ya kenapa orang saya lapar? Bentar, ini siapa sih? Ini siapa, Be? Ini merah putih apaan nih? Lu mau 17-an lu? Apaan sih? Dia malaikat. Ini? Setan. Lebih cocok dua-duanya setan ini. Ini. Apaan sih? Oh, ini malaikat. Lu dimana-mana ya, setau gue nih malaikat tuh cantik gitu yang... Lah ini, buluwak banget. Oh gitu. Oh iya. Jadi makan aja nih. Jangan. Ambil tiga mau saya. Lu juga mau berarti lu. Malaikat malah juru ngambil tiga. Ah saya makan aja. Jangan ya. Dosa nanti ya. Dosa. Makan panggil makan. Enak gorengan. Ih tahu lagi. Dosa. Dosa neraka lu. Emang gua jadi neraka. Dia udah di neraka. Iya benar. Malaikat, menurut kamu saya makan atau enggak? Malaikat ini orang baik ya? Iya. Malaikat kok orang sih? Malaikat itu bukan orang, malaikat baik ya? Baik saya. Ya udah, oke. Kalau gitu saya jangan makan ya. Nanti berdosa ya. Dosa. Oke. Kenapa harus saya makan? Biar kenyang. Bener juga loh. Dimana-mana orang makan pengen kenyang kan? Iya. Masih lapar kan? Masih. Makan. Oke. Jangan makan. Belum ada airnya. Aduh, udah deh, pada pergi deh. Pusing gue, suruh makan, suruh enggak. Gue terserah gue nanti gue mau makan atau enggak. Udah pulang dulu sana. Iya. Minta ongkos. Hah? Masa malaikat minta ongkos? Saya aja lagi ngamen mau nyari duit. Malaikat minta ongkos. Udah hati-hati ya. Mana nyeplak banget lagi. Makan. Enggak. Udah saya aja deh. Ini ada-ada aja yang bikin malaikat emang. Ya, tuh kan udah ada yang beli kan. Kenalin warga baru saya yang punya toko ini. Ini warga baru pak. Pemilik toko kelontong ini. Oh
iya, saya pengamen di sini. Oh, Anda pengamen di sini? Iya, baru nyampe. Oh, dia biasa di sini itu ya nyanyi ya? Ini baru nyampe katanya. Baru nyampe. Saya sebelumnya belum pernah ngamen di sini. Oh, di mana, Pak? Biasanya saya di kedutaan, di kantor BUMN gitu. Emang saya pengamen keren gitu. Oh, off air jatuhnya ya, Bapak ya. Ya cuma di sini siapa tahu di sini ada lapangan kerja baru gitu. Oh, boleh saya nyanyi? Boleh dong. Boleh. Yang mau makan ya? Iya, mau makan. Kok tahu? Lu kok udah tahu sih? Saya sering lihat memang. Oh, kok dia kalau ngomong ini bukan nyanyi? Coba Pak, coba Pak, yang mau makan itu, Pak. Mau makan malam, taunya udah siang. Enak ya? Bener, enak. Mau makan siang, taunya udah malam. Enak kan? Enak ya? Lagi-lagi, Pak. Mau makan malam, pagi. Taunya udah sore. Enak. Hari-hari makan sore, makan sore. Mau makan sore. Taunya udah magrib. Ya. Akhirnya kita enggak makan-makan. Akhirnya kita enggak makan-makan. Akhirnya kita enggak makan-makan. Akhirnya kita kelaperan. Bukan. Emang seamnya sama. Tapi bagus loh, pantas ya di kedutaannya. Iya. Ada tas sambal lain ya? Bukan. Ini kebetulan kayak kedutaannya dutaan Amerika. Oh, wah. Udah diundang ke duta Amerika, terus kedutaan mana lagi? Duta Arab, duta sampo lain. Iya udah. Tapi Bapak pernah nggak pas nyanyi banyak yang request pas di Arab tuh nyanyi lagu apa biasa kalau di Arab? Dutaan Arab. Di kedutaan. Biasanya nyanyi tentang korma. Oh, korma. Bisa juga gimana? Ada Pak. No. Oh, setiap negara kan ada lagu duta request lagu. Boleh nyanyi? Iya. Yang korma ya Pak. Mau makan korma, taunya nggak jualan. Mau makan korma, taunya nggak jualan. Nah gitu, dan korma gitu. Kayaknya mau makan korma, mau makan takjil juga. Kalau nggak jualan, mah nggak jualan. Nah itu, berarti kan bagus. Mau makan bubur, taunya nggak jualan. Nah, isi. Terus. Mau makan soto, taunya nggak jualan. Si Umar banget. Tapi enak loh, iya, Pak. Jadi lagunya semua nggak bisa makan, tapi setiap negara beda-beda. Beda-beda. Jadi ya. Beda-beda. Ini lu dagang di sini? Iya, saya dagang di sini baru aja satu hari baru buka. Kenapa nggak dagang di sana? Ada, kan ada Ibu Manda nanti bersaing dempet-dempetan. Siapa Ibu Manda itu? Dia punya warung kelontong. Punya warung itu loh yang matanya hijau itu loh. Hah, matanya hijau? Iya. Kulek dia. Emang dia agak gemuk, Pak. Iya. Oh, di mana warungnya? Warungnya di ujung. Bapak kesini ngapain? Ya, saya mau nanya alamatnya Bu Manda. Loh, aja. Cuma, kalau nggak beli, cuma di sini. Nggak beli, juga di sana. Ya, ntar dah. Saya tahu ya. Warung. Ya, benar. Belanja dulu, kenapa sih, Pak? Bu, saya mau nanya dong. Ibu kan jaga warung di sini. Iya. Dandanannya kok kayak biduan gitu sih, kenapa? Iya, dulu kan aku mantan biduan. Oh, mantan biduan. Iya. Nyanyi-nyanyi dulu? Nyanyi-nyanyi, sering itu nyangkut di papan. Jadi aku, kayak cucian. Iya, aku kan nyanyi. Iya. Hak aku sering nyangkut di papan panggung. Oh. Jadi aku resign. Karena ngabisin high heel. Oh. Iya. Jadi, ya. Terus akhirnya aku juga berhenti gara-gara aku ketimpa sound system. Ibu lagi tragis ya, Bu ya. Nyanyi-nyanyi aja dibopongin sound, jangan. Emang sebelumnya kerja apa sebelum buka warung ini? Biduan. Emang penyanyi. Akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha kan. Mm. Kan entertainment kita enggak tahu sampai kapan kan. Mm. Akhirnya saya bikin usaha ini aja, mikir. Kenapa pilihannya usaha jual daging begini? Daging bukan daging dong. Ini sembako. Oh, sembako, Pak. Iya. Ini kan sembako, daging. Mentang-mentang mau lebaran ya. Iya. Bagian sih tampilannya kayak jagal. Iya, makanya dandanannya serem gini. Iya, ini sengaja, Pak, biar anti begal, katanya di sini enggak aman kan. Iya sih. Tapi beneran memang di bulan ini kan masuk bulan Ramadan iya. Kan. Iya. Emang bikin usaha ini juga selain apa? Dagang-dagang ini. Oh, iya, bikin usaha. Nanti biasanya kalau sore kolek. Kolak. Ada kolak. Gitu, kolak. Ada lagu kolak. Gimana tuh? Kolak. Colak dong. Ada lagu kolak yang suka dibawain sama Arman Maulana. Gimana tuh, Pak? Kolak yang diinginkan aku dari mimpiku. Dari mimpiku itu. Oh, itu kolak. Kolak kan
Kolak. Ada kolak gak lu? Gak ada yang bener. Gak ada yang jauh, Pak. Tapi Nyong punya lagu kolak juga. Ada. Gimana kolak? Mau makan kolak, taunya udah tumpah. Mau makan kolak, diambil Arman Maulana. Nah, itu lagu, berarti lagu saya tuh bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, Pak. Ya. Mau apa aja bisa di situ. Bisa ya. Hebat kan? Iya. Aku juga pengen. Mau dijual gak lagunya? Aduh, gak bisa. Aku bisa. Mau rekaman loh. Wah, oh, gak bisa. Ini udah mau dibeli sama Celine Dion. Celine Dion, yeah. Makan kolak. Mau bawain lagu ini. Mau bawain kolak korma. Celine Dion. Biasa kan Celine Dion. Kosam Yone. Iya. Mau makan kolak. Keren. Makanya dia suka banget. Dia mau kontrak juga 3 tahun. Tapi emang bagus, Pak. Yeah. Ngamen di sini, jualan sini. Ini saking ramenya nih. Iya, Pak. Kalau sore ini biasanya boneka mampang lewat sini. Oh, rame. Iya. Iya. Strategis tepat ya. Iya, ada boneka mampang. Banyak. Ada juga di sini. Iya. Oh. Boneka mampang ada. Boneka ini berarti. Boneka nih yang sering. Tapi kita nggak di mampang. Wah, bener. Panjang umur. Nah, kalau ini bukan boneka mampang nih, Pak. Boneka mumpung. Aji mumpung dong. Waduh. Kok boneka mampangnya mancung banget? Kemari. Sini. Nah, sini boneka tuh. Boneka mampangnya mancung ya? Namanya siapa? Bentar. Boy. Boy. Panjangannya? Boboy. Oh, Boboy. Gua kira panjangannya Boyen. Iya, kok nama saya ditiruin ya? Oh, ini... Udah berapa lama kerja jadi mampang, boneka mampang? Udah berapa lama kerja jadi mampang? Berapa? 12 hari, Mas. 12 hari. Kenapa memilih menjadi begini? Sampingan aja ini. Oh, sampingan. Aslinya kerjanya apa? Manusia silver. Oh, manusia silver. Tapi beda jauh ya. Kirain kayak saya gitu. Apa pengusaha, apa-apa gitu ya. Tapi ini boneka mampang apa dajal? Matanya 3 begini, Pak. Ini bukan. Itu buat napas dia. Oh, buat napas. Bisul, dulunya bisul. Codet. Matanya udah copot. Codet. Buka dong, kita pengen lihat aslinya gimana. Iya, coba dong. Kenapa kok malu sih? Belum mandi. Ya enggak apa-apa. Maluan begini tahu daripada dibuka. Iya. Buka aja. Kita pengen tahu nih, boleh enggak? Asli kamu. Jadi supaya, kalau ketemu boleh buka. Buka sepatunya. Topengnya dong. Bener, dia enggak salah. Iya sih. Kita bilang suruh buka. Bener ya, bisa buka sepatu. Buka apa aja ya, bisa Pak. Buka toko. Wah. Wah. Bams. Bukan. Bams Samson. Wah. Semua. Itu masih onar. Halo. Iya. Mas. Ganteng aslinya ya. Kok mau sih, Mas? Jadi boneka mampang. Jadi boneka ini kenapa enggak jadi ondel-ondel? Sama aja. Beratan ono. Tapi berat. Kenapa, Mas? Saya enggak pede kalau ondel-ondel. Oh, gitu. Pernah jatuh saya. Oh, jatuh. Keberatan. Ya udah enggak apa-apa, Mas. Yang penting kan halal ya. Benar. Ya. Mau kerja begini juga yang penting halal. Betul. Sehari pendapatan bisa berapa? Sehari kalau lagi rame ya, Mas, 12 juta sih. Wih. 12 juta. Gila, kalau lagi bisa begitu? 11. Beda 1 juta. Beda 1 juta doang. Gila nih orang nih. Kita beralih apa jadi gini nanti ya? Mendingan jadi gini ya. Kita beginiin aja sehari 12 juta. Kebetulan saya masih sendiri sih, jadi mungkin kakak mau bantu saya juga. Oh ini nih. Ini aja nih. Ini lagi single. Nah kalau lu gak perlu pakai topeng. Gak usah, langsung begini aja nih. Iya, begitu aja. Bisa saya beli kemampang ini. Tapi 12 juta loh per hari loh. Makanya jangan suka ngecilin pekerjaan orang tahu. Kadang-kadang penghasilan lebih besar. Daripada pembunuhan. Iya. Ya udah, Mas, kalau begitu ya, semoga sukses selalu. Oh iya, Mas, makasih ya. Oh, di sana lagi banyak anak-anak. Iya, saya mau masuk lagi. Iya. Ah, lewat situ aja, Mas. Itu masih banyak tuh orang-orang situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gua suruh ke situ dia malah ke situ. Sana. Ya udah enggak apa-apa. Keder dia. Ganteng-ganteng, boleh ke mampang sini. Eh, Boyen. Mau nanya nih. Mas, Mbak Boyen ya? Aduh, saya belum kenal. Halo. Riko. Riko. Iya. Namanya Riko loh. Kebetulan nama panjang saya Kokoriko. Oh, Kokoriko. Korik. Ya. Karena orang manggil saya Koko. Gitu. Koko Riko gitu. Oh. Tapi enggak sipit ya? Koko enggak sipit. Oh, emang Koko harus sipit? Iya. Loh, buktinya kakak enggak sipit. Benar. Kakak slang. Ini biasanya Kuku enggak sipit. Enggak sipit. Panjang. Kiki teman saya? Nah. Enggak sipit. Ini Keke juga enggak sipit. Mbak Boyen sehari-harinya selain jagang ini apa? Nyanyi juga tapi? Aku sehari-harinya, ya aku kalau ada job masih aku terima. Hmm. Terima job, kemarin aku... Job apa terakhir? Debus. Oh debus juga, mandi. Itu apa, masuk ke lingkaran api. Oh sirkus. Masuk. Iya. Terus ini apa namanya bisa lolos tuh? Bisa lolos terus kebakar. Berarti enggak nyaman dong. Ini emang apa aja pekerjaannya? Tapi kayaknya kalau saya lihat nih Mbak Boyen ini banyak nih di mana-mana sekarang. Bener, emang. Alhamdulillah. Kan kanopi udah ketutup, jendela udah ketutup rumah.
Oh, iya. Emang liatnya tadinya emang kebuka? Kebuka. Lagi kan bapak pernah rumah. Ke rumah saya. Hmm. Ah, belum. Pernah. Kapan? Yang pohon mangga. Berbuah salak itu loh. Ada pohon mangga tapi buahnya salak. Iya, sama gue. Aneh rumahnya. Mak, benumbuh. Dicangkok. Dicangkok, dikabungin. Tapi iya. Bener, numbuh. Bener. Main dong ke rumah. Jadi tuh dia tuh pohonnya pohon mangga, buahnya buah salak. Salak. Makanya dia namanya pohon malak. Malak. Oh, malak. Iya. Mangga salak. Mangga salak. Baru tahu ya? Baru tahu kan lo? Iya, iya, iya. Keren ya? Iya. Makanya saya job apa aja saya ambil. Oh. Alhamdulillah berkah gitu kan. Iya, iya, iya. Apalagi di bulan Ramadan Bener. Ini. Nah, saya berusaha ke usaha baru ini loh. Oh, ini kelontong ini. Iya. Tapi dulu cita-citanya apa? Cita-citanya aku kan penyanyi dangdut dari kecil kan nyanyi. Emang pengen nyanyi. Terus ya kan. Terus ikut audisi, nyanyi. Audisi nyanyi dong. Oh, nyanyi. Iya, masuk audisi pudel. Ya kan. Boyan, kan ada di TV. Mau nanya, ini kerupuk ya? Kerupuk ya? Iya. Apa sih kenapa sih namanya kerupuk? Nah. Kerupuk. Keru. Keru ya. Karena kru kan banyak ya, tim, orang gitu kan. Kru tim ya, anggota tim. Anggota puk jadi gitu, jadi tim yang suka kalau nangis gini. Menurut saya bukan itu apa? Menurut saya kerupuk ya. Dia karena bentuknya agak besar ya. Kalau agak kecil keripik. Iya benar, karena kerupuk. Kenapa kerupuk dinamakan kerupuk ya. Karena dia alot. Kalau kering. Kalau dia garing, namanya bukan kerupuk. Apa tuh? Krepek. Krepek, karena garing banget. Iya. Kenapa namanya saus? Nah. Kenapa tuh? Kenapa namanya saus? Kenapa namanya saus? Coba pikir dulu. Saya lagi sambil nyari nih. Kenapa namanya saus? Iya. Saus. Saus. Karena warnanya merah. Ini gara-gara dia salah ngambil tempat kerja. Kenapa emang? Salah outsourcing. Salah outsourcing. Iya. Saus, kenapa dilawan saus? Kenapa? Karena dia diam. Ya. Kalau dia bergerak-gerak, namanya bukan saus. Apa? Salsa. Oh iya benar. Iya. Nari ya. Nari. Kalau bapak, tahu. Udah mulai dapat nih. Gak apa-apa. Terus enak mikir. Saya belum sempet. Nih kenapa namanya saus? Iya. Karena kalau dipencet suaranya crot. Oh crot. Kalau dipencet suaranya mok sapi. Oh iya. Itu sama-sama sa. Benar. Nah ini kenapa namanya sedotan? Ah kenapa namanya sedotan? Kenapa sedotan? Karena disedot. Iya. Kalau ditiup namanya bukan sedotan. Apa tuh? Sedotin dong. Oh iya benar. Iya. Benar. Ini kenapa disebut sedotan? Kenapa? Kalau di prot namanya semprotan. Oh. Iya kan? Jadi ini sedotan. Iya. Bapak ini apa? Itu, enggak saya sih belum nemu ya. Ini komedi tembak-tembakan. Iya, benar. Tapi kamu enggak mau beli apa gitu di sini? Kayaknya sih enggak ada yang menarik ya. Aku mau beli apa ya kalau begitu enggak ada yang mau beli. Ini apa nih? Nah, ini apa nih? Mana? Ini isinya apa nih? Itu kebetulan ini bubuk mercon, Pak. Bubuk mercon ada di sini. Putasan dong. Wah, ya ampun. Apa? Bandok dong. Kok ditaruh di sini? Saya agak banget ya. Ibu. Masa bayi taruh di bayi taruh di sini. Dia kan lama di Swiss, dingin. Di sini gerah. Saya taruh situ dulu. Jangan taruh situ. Lama dong. Di Swiss dia. Masukin sini. Nangis. Masukin. Nangis. Dimasukin. Enggak itu dotnya. Masa bayi dimasukin sah. Lagian ibu ada-adanya ditaruh kotak begitu. Kasih kecap, susu bu, udah makan baik. Kasih kecap. Kan ini bagus, cari kedele. Aduh jatuh. Iya, Udah istirahat dulu di dalam deh, di sini kedinginan. Taruh dulu di dalam anak saya dulu di dalam. Taruh di dalam. Titip. Kasian tuh, kasian. Anaknya nyusahin bu, ah. Aduh. Cep, diem ya. Ah udah aman. Iya. Aman sih Pak. Eh, masa taruh di sini. Dia mau tidur, dia maunya di sini. Oh ditimang. Oh diempok-empok aja, dia mau diayun-ayun. Sini. Ini Pak, sini. Biar cepet netes. Ayam dong, netes. Ayam boiler. Pecah dong. Ya udah deh kalau begitu. Saya pamit dulu nih ya. Iya, kok ada itu lagi, job kemana nih? Iya kan saya mesti keliling-keliling. Warungnya Bu Amanda di mana sih? Warung Bumanda sana. Tapi nih, Bapak lurus. Ya kan, ntar keluar gang. Itu kan ada bis. Nah. Di situ rumahnya? Bapak naik bis. Oh, rumahnya bukan di situ. Lurus lagi, naik bis. Dianterin, lewatin Pekanbaru, Padang. Nah, baru deh tuh. Nyampe rumahnya Bu Manda. Nyasar dong. Kejauh. Kenapa lagi? Ayo. Merinding nih. Merinding. Kenapa mau ngapain? Aduh, kebelet pup. Toilet yuk, anterin yuk. Ya, ilmu banyak pasir, no. Ayo anterin yuk ke toilet yuk. Ini emang orang baru takut nyasar, yaudah, saya. Yaudah.
Saya permisi dulu ya, saya mulus saya tinggal dulu ya pak, nanti pak boleh nitip benaran ya. Gimana? Anak saya tadi. Apanya? Ini warungnya. Saya nitip dia dah, warung saya bawa. Oke. Nitip ya pak ya? Iya. Kalau ada yang beli ntar taruh aja di situ ya. Oke, makasih ya. Iya. Aduh, kena titipan warung aja nih. Aduh. Halo. Halo juga. Padahal kita gak nelfonan loh, kok halo ya? Iya. Loh, Mbok Yani mana? Tadi lagi buang air katanya gitu. Oh gitu, kenapa? Maaf, dengan Mbak siapa ya? Aku Amanda. Ya ampun, yang tadi dia ngomongin sama Mbok Yani. Oh iya, tadi aku dengar kok. Bisa dengar ya? Iya. Bisa dengar? Kan gak kedap suara. Oh, aku tadi pengen ke warung kamu. Iya dong, ke warung aku pengen aja. Pengen ngamen di sana, mau denger lagu aku gak? Oh boleh, bisa. Boleh. Kayaknya Bapak nih lagunya terkenal banget. Aduh, Pak, sakit banget. Kayaknya Bapak lagunya terkenal banget deh. Iya, iya memang. Iya. Saya baru mau memperkenalkan, siapa tahu Mbak Amanda punya kenalan produser gitu. Oh, ayo, coba, iya. Coba. Mau makan malam, taunya udah siang. Mau makan siang, taunya udah siang. Benar ya? Benar tak? Mau makan siang, taunya udah siang. Iya, taunya udah. Juga, iya. Itu lagunya nggak enak kan? Lagunya bagus. Iya, lumayan. Berarti aja. Bisa diganti-ganti ya lagunya. Bisa. Ya? Mau lagu korma bisa, mau lagu apa aja kolak bisa juga. Gitu. Oh iya. Iya. Mama di mana warungnya? Aku dekat banget di sini warungnya. Kamu mau beli apa nanti biar saya sampein ke yang punyanya? Ah, aku tuh juga di warung aku tuh lengkap. Sebenarnya aku cuma main aja kesini. Oh gitu. Dagangnya sama kayak gini juga. Iya, dagangnya sama. Oh, nyama-nyamain dia berarti. Mm-mm. Mestinya harusnya beda. Harusnya beda kan? Iya. Namanya Amanda ya? Mm-mm. Ada singkatannya enggak sih? Amanda. A. Oh, aku nih. A. Aduh, apa ya? Nah. Man. Man M dong. Oh iya, M. M. Kalau gini, kalau A-M-A-M, kayaknya kepanjangan. Kepanjangan, kita iya A aja, Amanda, ya aman. So, takutnya ntar durasi kita huruf doang bisa sejam tuh. Makan ya. Oke, kita ulangi ya. Amanda, A. Aduh apa ya? Aduh apa ya? Man. Bapak dong. nama ibu? Iya, man tuh apa man? Mantep banget. Mantep banget. Dada. Gitu. Oh jadi Amanda kalau tuh. Kalau bapak nama siapa? Andre. Nah ada tuh pak. Singkatan ya? Ya, dibalikin. Oke. Okay. A. A. Bisa gak An Andre aja? An Andre. Okay. An. An. Anaknya seru. Oh, Dre. 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 Ini bisa di Dre. Dre. Susah kalau nama Dre itu emang. Iya, iya. Gak apa-apa namanya ini ya, Pak. Bagus. Iya, terima kasih. Oh iya, nanti kalau bisa, kalau misalnya di sini ada apa-apa, kasih tahu saya aja. Kebetulan saya preman-preman sini juga. Oh ya kenal. Iya. Oh. Emang katanya bener kalau di sini suka ada yang nakutin ya? Iya. Kenapa emang? Iya suka ada kayak anak-anak motor gitu, suka ganggu atau suka ada preman-preman gitu kalau malam-malam. Nah kalau suka preman mah bisa nanti sama saya. Tapi bener katanya gini, kalau misalnya kita duduk berduaan takutnya yang ketiganya setan. Oh gitu. Nah kita lihat aja nih, yang ketiga siapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini dia setan kan? Ini kamu setan. Ini setan dong, kamu setan. Orang mestinya takut dong gitu. Iya, setannya lucu banget. Nah, ini kenalin ini setan. Halo setan. Halo setan. Aku setan. Bahaya berdua-dua mana setan sini. Oh, jadi bertiga. Nah, saya lagi ngobrol kenalan doang. Kan tahu kan berapa. Bapak kok begitu? Iya, berdua itu setan. Bahaya. Bertiga kan ada setan, saya temenin, jadi gak bahaya. Oh jadi biar bertiga. Tambah bahaya. Gak jadi bahaya. Ah yang bener. Terus kenapa bapak kemarin? Setan. Saya lagi ngobrol nih. Setan udah lama jadi setan. Udah. Gimana pertanyaannya? Setan udah lama jadi setan. Setan udah lama jadi setan? Udah. Berapa lama? Kok suka jadi setan sih? Buat dosa dunia. Kenapa kamu milih jadi setan? Emang gak ada kerjaan lain. Emang ada kerjaan lain, iya gak apa-apa lah. Jadi setan. Jadi ya namanya juga setan, ya kan? Setan tahu lagu makan gak? Makan? Iya. Yang mana tuh? Nah ini lagu makan. Makasih Naya. Mau makan malam, taunya ada setan. Mau makan siang, ada setan.
Cuma keren, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau begitu saya mau pamit dulu nih. Mau nganterin Bu Mama. Iya, aku pamit ya. Soalnya warung aku gak ada yang jagain kosong. Aku boleh anterin gak? Mau anterin aku? Aku mau ngeliat juga warung kamu. Gitu. Boleh, boleh. Ya, sekalian. Bentar ya, Tan. Setan jagain warung ya. Iya, sebentar, sebentar. Ya, tunggu ya. Mari, Mari. Iya. Jagain warung ya, Tan. Hati-hati ya. Hati-hati setan. Hati-hati setan. Kamu di sini dulu, kita main. Pandeh. Makan aja. Kada orang ini. Kayaknya terbalik deh. Ya, kalau terbalik tinggal begini tuh. Udah, makan aja. Tapi saya kali di briefingnya gak gitu dah. Ah, di briefing? Briefing apa? Masa setan di briefing? Iya. Udah makan aja. Laper kan? Laper. Tuh, perutnya udah bunyi. Udah, kapan lagi uang punya warung gak ada? Kayaknya beda deh, tadi gak gini. Oh, beda? Nih. Nih, tuh. Singkong nih. Singkong. Iya. Kasihan udah tua. Gitu. Singkong. Makan aja. Makan. Iya. Kayaknya bapak yang saya suruh dah. Hah, maksudnya? Iya, yang suruh makan itu bapak. Saya setannya. Saya setan? Iya, emang benar jadi setan.